Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Braya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Ini pagi ini kita kedatangan satu unit Grand Latina. Jadi kita buat yang nude Etna ya? Membahas tentang buat yang nude Etna mobil Grand Latina yang ini kita cabut wheelnya, soket wheelnya nomor 1 sama nomor 4 untuk yang nopat turuban sama manifold ini. Tapi kalau misalkan ada perubahan, kita mau nggak mau harus buka manifold ini ya. Nih, ini untuk suara dari knalpotnya pincang. Ini biasanya kuilnya induksi ke bagian blok mesin ya. Jadi kita akan bongkar karena untuk nomor 1 sama nomor 4 sudah ketahuan nggak bermasalah. Jadi kita, nah sekarang check engine-nya nyala, kita akan scan sekalian untuk scanner memastikan no permasalahannya di bagian kuil atau bukan ya. Buka lagi nih sebelah tuh. Angkat. Buka. Cabut. Dia betah, cabut. Matang bohok ini wak udah ingin apa kalian ek ngopi ek ngopi is ciherang we wak ciherang dengan utang lo. Sepuluh tetes mau? Mau.
Iya. Delapan. Buka bodi. Sepuluh sok pondok. Sambungan. Ayeuna buka. 10. 8. Trotol bodina ieu teh. 8 opat siki. Masuk di usian maguhan pegung patu merah ini sih anak berikut hujan raya aing power di itu di Pakuan aing oh Pakuan bayang nyumpang mana tadi yang seliwat masih masih kemarin bengkel aja namanya. Bengkel ini. Mana ya? Bagus lagi nak. Di ini sana. Di ininya tu saya nyebutkan lah. Hei itu nyebutkan. Tahu, eta, eta.
disesuaikan. Close kan tadi ya. Ini ya buka ya, dua ya. Ini tadi yang nomor satu sudah kita tes, kuilnya baik, dan untuk nomor empat juga baik. Jadi kita lihat yang nomor dua sama nomor tiga. Nanti akan ketahuan biarpun kita nggak nyalakan mesinnya, karena untuk kuil Grand Lepina biasanya induksi ke bagian blok mesin. Nanti ada bekas percikan api di bagian kuilnya. Kita akan lihat yang mana yang bermasalahnya. Coplok itu nah. Harusnya iya nomor masalah mana tuh? Ini ada tandanya bekas api dari kuil nginduksi ke bagian blok. Jadi kita akan bongkar isolator kuilnya. Nanti akan kelihatan ada bekas percikan api yang induksi ke bagian blok mesin ya. Ini cabut tuh. Buka tuh. Iya tanah. Kada semplek wari eta. Alunan sok sok. Itu ada bekas, kelihatan bekas percikan api ya, sangat jelas di bagian dalam. Ini nanti kita akan bolongin sekalian, nanti kita akan tutup lagi pakai lem besi. Jadi kita akan bolongin langsung pakai paku atau pakai obeng, enggak masalah, yang penting bisa di itu ada bekas induksinya, ada bekas percikan api. Nanti kita akan tutup pakai plastik steel untuk ini bekas percikan apinya, sekalian kita bolongin, nanti kita tambal pakai lem besi atau plastik steel ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bolongin sekalian bekas induksinya. Nanti kita ganti pakai plastik steel untuk menutup kembali lubang yang bekas induksi percikan apinya nih. Bagian dalamnya kita kasih juga. Udah seperti ini ya. Kita tinggal nunggu kering, nanti kita pasang lagi. Ayo, nang. Hah? Keringnya sok, pasang aja. Udah. Bawa lah. Supun itu hola tuh, itu hola. Tanah letak asupan kena kabel ini. Iya telepon asup gitu. Kemana dah? Oh iya gitu. Biar gigi nahan. Asup gigi dilepas teh truk cina. Per kopling. Per kopling.
Yuk. Mana tara? Bukan mesin meren. Ayo tinggal digigitan mesin bisa ngaruh tuh. Tuh. Baru kita pingkang asna tengok benda. Asna awan. Panjang nanti. Asna, as roda. Lain. Kan mesinnya baru jero. Jero nah. Tak sepi nata, supaya semua sepi selang. Filter nak. Oh,
guys. Ini kita akan coba, tadi sudah kita hapus kode DTC-nya setelah kita akalin untuk koil yang mengalami kebocoran, induksi ke bagian blok mesin. Kita akan coba starter setelah kita akalin ya. Tadi di awal video kedengaran dari suara knalpotnya berbet, kita akan ke bagian belakang untuk mengetahui perubahan yang sebelum sama setelah kita akalin bagian knalpot, bagian koilnya. Nih sekarang sudah halus lagi, nggak ada suara pincang berbet, nggak ada ya. Jadi kalau misalkan khusus untuk unit Grand Lipina, kalau misalkan kita kepepet, kita nggak ada istilahnya untuk beli koil, kita bisa ngakalin koil yang induksi atau kebocoran koil di bagian koilnya, kita bisa menggunakan dengan lem besi atau plastik steel seperti itu ya. Nah, sekarang halus lagi langsamnya, kita AC ya. Sekarang enak lagi suara mesinnya. Jadi mudah-mudahan tutorial dari kami cara mengatasi kebocoran koil Grand Lipina bisa digunakan atau bisa menggunakan lem besi. Oke, mudah-mudahan tutorial dari kami bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.